Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku perampokan terhadap pengusaha makanan di Kota Jambi. Aksi para perampok ini terekam kamera CCTV saat melukai korbannya dan merampas uang puluhan juta rupiah. Petugas gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi meringkus pelaku perampokan di tempat persembunyiannya di Sungai Buluh, Kabupaten Batanghari, Jambi. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV saat melukai korbannya dan merampas uang puluhan juta rupiah. Saat diinterogasi, pelaku mengakui melakukan perampokan bersama seorang pelaku lainnya yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Polisi pun tengah melakukan pengejaran pada satu pelaku buron yang identitasnya sudah diketahui. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata api rakitan.